Halo, selamat malam. Pulang kantor begini, kita enaknya makan apa yang cepet ya? Nah, ini ada tahu. Kita coba bikin tahu dicampur dengan jamur enoki dan tumisan buncis. Nah, kita siapkan dulu tahunya, kemudian kita iris buncis. Lalu kita iris jamur enoki yang sudah direndam dengan air garam, dicuci bersih, lalu kita sisihkan. Kemudian kita tuangkan minyak untuk menggoreng tahu. Wow. Kita goreng tahu yang sudah kita potong-potong secara perlahan-lahan ya. Hati-hati, jangan kecipratan minyak. Nah, ini dia tahunya sudah matang, kecoklatan. Anda juga bisa sesuai selera ya, tahunya jangan terlalu matang sekali. Nah, kita coba rebus buncisnya selama 5 menit, jangan terlalu matang. Nah, ini dia bahan-bahannya, sudah kita siapkan, buncisnya sudah kita rebus sebentar. Dan bumbu tumisnya, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Nah, ini dia kita tambahkan 1 sendok garam dan 1 sendok teh, bumbu kaldu jamur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita masukkan air, lalu kita aduk-aduk bumbunya. Kita aduk-aduk sebentar ya. Oke, setelah semuanya tercampur, kita siapkan bahan untuk menumis. Wow, minyaknya terlalu panas nih. Nah, kita tumis. Iya, lalu kita masukkan jamur enokinya. Kita aduk perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan buncis serta bumbu-bumbu yang telah kita campur tadi. Nah, akhir kita masukkan tahu yang telah kita goreng. Aduk-aduk perlahan. Nah, sudah jadi nih, gampang ya, cepat dan gampang. Saatnya kita siapkan untuk makan malam. And tada. Tada, voila. This is jamur enoki buncis ala menu dinner kita. Thank you for watching and have a nice dinner. Bye-bye.